ada kecelakaan, ada kebutuhan pokok, itu aja. Ya. Apakah pemerintah provinsi menolak kedatangan teman-teman? Tidak. Kata geser soal itu. Jadi komitmen saya itu. Memangnya Anda tidak saya bantu, saya bantu. Yang mengalami kecelakaan tunggal dan bagaimana perlakuan dari salah satu aplikator memperlakukan seorang perempuan itu karena kurang macam nanti saya tak memaksa jadi salah satu kami mengapresiasi dari kita kita menyampaikan mau demo langsung saya kontak oleh Pak Bapak beliau laporan tiap hari, terus kemudian Pak Warsito laporan statusnya tadi itu. Bahkan jenengan kan bukan pegawainya aplikator kok. Jelas soal BPJS dan sebagainya itu siapa yang menanggung. Ini kondisi bisnis baru. Kita mengharapkan supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa dibantu oleh Pak Gubernur berkaitan dengan hubungan kemitraan, Mas. Jadi kita ini kan bukan tenaga kerja yang tidak di-cover dalam undang-undang ketenagakerjaan, tapi kita kan kemitraan. Jadi kita perlu dipertegas sisi mitra yang bagaimana, karena dalam prakteknya dengan kemitraan ini malah membawa kita dalam bentuk super eksploitatif, tidak ada kesetaraan di situ. Sehingga itulah munculnya problem-problem yang sekarang kita ketahui berkaitan dengan tarif yang diturunkan dengan seenaknya, berkaitan dengan rekrutmen driver yang seenaknya. Sehingga seolah-olah bahwa aplikator ini tidak bisa dikontrol. Jadi kita mengharapkan supaya Pak Gubernur memberikan sebuah solusi berkaitan dengan sistem kerja baru di industrial dari aplikasi aplikator dengan mitra drivernya. Ganjarpedia.